Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT Inglisius dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dari informasi yang pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, dilansir langsung dari akun Instagram Mom Aiting, ibunda dari Ayu Ting Ting di sini menuliskan, "Selamat pagi sebelum beraktivitas kembali bersama Nurul Rager Lestami dan juga Keishara, Eva Rosdiana ajak happy nikmatin pemandangan yang indah. Selamat hari Minggu, artisnya masih karantina. Ayu Ting Ting, Syifa, insyaallah Jumat depan sudah kembali ke rumah. Senin kerja lagi, semangat, bismillah." Begitu tulis Mom Aiting di akun Instagram pribadinya. Dan inilah TikTokan terbaru dari Mom Aiting, Keishara, Nurul Rager Rustami, dan juga Ayah Rojak serta Rosdiana. Berada di puncak Bogor, wah, pemandangan yang sangat sejuk, indah, dan juga menawan. Tak lupa, di sini juga ada kegiatan Ayu Ting Ting. Walaupun sedang karantina, Ayu Ting Ting tetap ya selalu endorse nih. Hari ini endorse di Shopee 12/12, diskonnya hingga 20%. Dan ini juga menu yang spesial yang ada di Novotel Tangerang, enak banget pastinya. Disediakan semuanya nih, mulai dari jus, makanan pembuka, dan juga penutup. Makanannya sungguh sangat nikmat dan lezat nih ya. Dari penampakannya saja sudah membuat kita ngiler. Apalagi santapannya, wah, sangat menggugah selera sekali. Semoga karantinanya menyenangkan untuk Ayu Ting Ting, Syifa, dan juga Bilqis Humairah Raja. Meski boring dan juga bosen di kamar terus, tetap semangat ya. Semoga setelah karantinanya berlalu dan selesai, bisa beraktivitas kembali sesuai dengan yang diinginkan. Bisa jalan-jalan kembali dan bisa pergi ke sana kemari lagi nih ya. Sudah banyak yang sangat kangen dengan Ayu Ting Ting, terutama di layar televisi ini. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting yang ada di kamar aja nih, menikmati hari-hari di dalam kamar karena masih dalam kondisi karantina selama 10 hari. Dan juga di sini ada ucapan selamat ulang tahun dari Ayu Ting Ting untuk Pak Midola, sang pengacara kondang yang sedang mendampingi kasusnya bersama Kartika Damayanti. Happy birthday abang aku yang terbaik, Minola 6000. Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, tambah sukses, selalu bahagia pokoknya. Semoga apa yang diinginkan tercapai, amin ya bang. God bless you and love you abang Minola, tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya. Unggahan tersebut sontak dibanjiri oleh para sahabat. Pengen diucapin juga Ayu Ting Ting ulang tahunnya, happy birthday bang Minola dari Patroli Ayu Ting. Penjual-jual HBD bang Minola, semoga panjang umur, sehat selalu, dan banyak rezekinya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih para sahabat yang selalu dan senantiasa mendukung dan juga menjaga Ayu Ting Ting. Inilah foto-foto kegabutan Ayu Ting Ting nih yang ada di hotel, tepatnya ada di Novotel Tangerang nih pemirsa. Foto-foto cute-nya di upload di akun Instagram pribadinya. Sontak nih, foto-foto tersebut juga mengundang banyak reaksi dari para sahabat. Slide terakhir kiyowo banget, ikis gemes banget sih, ada yang baru bangun nih, gemboy banget. Slide terakhir, terakhir selalu bikin gemes, kata Cindy Ramadhani, maksudnya gitu juga, hahaha. Happy Gallery 25, izinkan dirimu menikmati setiap momen bahagia dalam hidupmu. Happy untuk Ayu Ting Ting. Slide terakhir bikin gemes nih. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting dan juga Mom Aiting yang sedang terpisah jarak ya.
Meski seperti itu, kedua anak tersebut masih tetap sayang dan selalu menyayangi kedua orang tuanya. Dan inilah kebahagiaan Pak Binola saat merayakan pesta ulang tahunnya bersama keluarga tercintanya meski tanpa kehadiran Ayu Ting sebagai kliennya. Semoga ya Pak Binola panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki, dan selalu diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Semoga sehat selalu untuk Pak Binola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti pakai drug baby cream dari Klinik Dermapro. Ini bagus banget, menghaluskan wajah juga, mengurangi plek-plek yang masih ada, tapi lama-lama memudar karena dulu plek ibu ini banyak banget kan. Alhamdulillah semenjak perawatan di Klinik Dermapro, pakai serumnya, pakai buat malamnya nih drag. Ini bagus banget, lama-lama nanti memudar, hilang deh plek kita, bersih muka kita juga bersih banget. Pakainya sedikit aja, ratakan semuanya. Lip cream sebelum tidur pakai ini ya. Ada di Klinik Dermapro. Teng, hasilnya nanti bakal kelihatan. Pokoknya kalau mau tidur jangan lupa pakai itu ya. Drug baby cream dari Klinik Dermapro. Nih, satu, dia bakal bersih banget muka kita, halus dan cerah terus. Cuma ada di Klinik Dermapro.